Umi, aku kan terlambat. Aku berangkat dulu ya. Abi, rasanya aku ingin kembali bekerja di pabrik tekstil lagi. Siapa tahu bisa membantu kebutuhan gula kita. Umi, kenapa kita bahas lagi pembahasan ini? Sudah, biar aku saja yang bekerja. Kau di rumah saja. Baiklah, Abi. Umi, kau tahu tidak berapa banyak laki-laki yang berbahaya di luar sana? Dan aku tidak mau kau melalaikan pekerjaan rumahmu. Udah, aku saja yang bekerja. Ya sudah, aku berangkat dulu. Jangan lupa kau bersihkan rumah. Baiklah, Abi. Assalamualaikum. Alkisah di sebuah kehidupan masyarakat Mesir yang sangat menjunjung budaya patriarki, hiduplah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun. Sang istri, Madiha, adalah gadis muda, menarik, dan berani berumur 23 tahun, dan suaminya bernama Ahmed, seorang pria berusia 28 tahun. Suami istri yang berpendidikan rendah dan miskin ini tidak hidup bahagia. Umi, kapan masa suburmu akan datang? Sudah seminggu ini adalah masa suburku, Abi. Syukurlah. Jangan terlalu lelah ya. Semoga bulan depan kita ada kabar gembira. Ibu menanyaiku mengenai dirimu. Kapan kita punya momongan? Iya, maafkan aku, Abi. Semoga bulan depan ada keajaiban ya buat kita. Pasti kemari minta anak. Kapan terakhir kali kamu berhubungan dengan suamimu? Semalam, Ahi. Semalam? Berapa ronde? 4 quarter. 4 quarter? Super. Bagus. Seberapa sering? Setiap hari. Setiap hari? Masya Allah. Bagus. Jadi, apakah bulan depan kemungkinan saya akan mendapatkan anak? Berdasarkan Feng Shui dan ramalan golongan darah, energi bulan sedang bagus selama beberapa hari ke depan. Terus praktekkan kegiatanmu. Enggak, saya gak nyembur. Tapi ingat, sebelum Anda berkegiatan, pastikan Anda pastikan kamu minum air hitam bidang sebelum kamu berkegiatan. Paham, Pak. Kondisi kamu baik-baik saja, keadaan kandungan kamu juga baik, siklus bulanan kamu juga baik. Bagaimana dok hasil pemeriksaannya? Apakah saya baik-baik saja? Seperti yang sudah saya bilang, sejauh ini belum ada yang salah dari tubuh ibu. Terus saja melakukan pola makan yang baik dan pola hidup yang baik. Kita juga sudah melakukan tuba inflation ya. Semoga kedepannya tetap lebih baik. Mungkin belum takdir saja, Bu.
Aku mau mandi. Mau ikut denganku? Tapi aku sedang datang bulan, Abi. Hah? Kau datang bulan lagi? Iya, maafkan aku. Assalamualaikum, Madiha. Bukakan pintunya, nak. Madiha? Salam. Ahmad kerja? Benar. Kau datang bulan lagi bulan ini? Hah? Sudah 5 tahun kalian menikah. Mau kapan kau beri aku cucu? Kamu mandul ya? Jujur aja pada kami. Tidak, Kak. Tidak, Bu. Demi Allah, rahim saya baik-baik saja. Dokter bilang saya baik-baik saja. Tidak mungkin. Sudah 5 tahun kalian menikah. Masa tak kunjung punya anak? Ibu, suruh dia berobat lagi. Ibu ingin kau mengambil operasi untuk menghilangkan kemandulannya. Bu, sejak awal saya menikah, saya sudah melakukan banyak pengobatan. Saya lelah, Bu. Saya capek. Kenapa nggak Ahmad aja yang diperiksa? Mana bisa lelaki Mesir mandul? Tidak mungkin. Dia itu lelaki perkasa dan mewah. Kau lah yang mandul, Madiha. Kau lah yang mandul, Madiha. Tadi, ibumu dan kakakmu datang ke sini. Sampai kapan keluargamu akan terus menduduhku mandul dan mengikuti semua pengobatan ini? Jika kau ingin berhenti melakukan semua pengobatan ini, beri aku anak! Dan ikuti semua kemauan ibuku! Tak mungkin aku yang mandul! Aku laki-laki Mesir! Perkasa! Sehat! Dan aku kuat! Pasti Madiha yang tidak sehat. Mengapa pula aku menikahi wanita itu? Beban bagi hidupku. Hey! Sampai kapan kamu akan terus melakukannya? Menyembah pohon, pipis di atas terong. Kamu sudah gila ya? Aku pergi dulu. Iya. Teruskan saja semua ritual bodohmu itu. Kencing di atas terong-terong di seluruh Mesir. Menyembah pohon-pohon. Semoga kamu segera mendapatkan anak ya, Madiha. Apalagi yang bisa aku tempuh agar dia lekas hamil. Aku yakin aku sehat dan baik-baik saja. Madialah yang bermasalah. Aku akan minta ibu dan kakak memaksanya melakukan operasi lagi. Madiha, lakukanlah operasi lipatan rahim yang dikatakan dokter. Apa? Aku harus melakukannya. Aku tidak mau. Lalu, apa yang akan kau lakukan, wahai wanita mandul? Berhentilah mempermalukan keluarga kami. Ibu kan sudah memberikan uang untuk operasi. Lakukanlah operasi secepat mungkin. Ibu yakin kau akan baik-baik saja. Wah, hentikan semua ini. Apakah kau akan terus mempermalukanku dengan kemandulanmu? Tidakkah kamu mau memeriksakan ibu sekali saja, dokter? Ayo, kita periksa yuk. Semuanya akan baik-baik saja. Berani-beraninya kau! Aku ini suamimu, pria Mesir yang sudah ditakdirkan menjadi ayah. Tidak mau tahu, kita operasi sekarang. Bagaimana hasilnya, dok? Maaf, Pak. Sepertinya kita tidak dapat melanjutkan operasi ini terhadap istri Bapak. Berdasarkan medical report dari istri Bapak, tidak ada kesalahan pada rahim istri Bapak.
untuk kebaikan keluarga Bapak, ada baiknya Bapak juga melakukan pemeriksaan. Apa? Tidak mungkin. Kenapa aku yang diperiksa? Aku ini baik-baik saja, Dok. Kau itu laki-laki Mesir. Tidak sepantasnya kau bilang seperti itu. Berdasarkan data yang kami terima dari check-up istri Bapak tidak memiliki kelainan apapun terhadap rahimnya. Memang saya mengerti itu sulit untuk bagi Bapak sebagai laki-laki untuk menerima kemungkinan-kemungkinan akan hasil dari pemeriksaan ini. Tapi ada baiknya Bapak benar-benar harus melakukan pemeriksaan ini demi kebaikan keluarga Bapak itu sendiri. Tidak mungkin aku yang bermasalah. Tidak mungkin. Ayah bilang bahwa laki-laki Mesir sudah ditakdirkan menjadi seorang ayah. Laki-laki tidak punya seorang anak adalah kutukan. Aku tidak boleh gagal sebagai laki-laki. Aku harus punya anak. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Bagaimana? Apakah kau sudah merasa baik-baik saja? Aku lelah sekali, Bu. Pak, lelah sekali. Abi tahu, kamu tuh tidak apa-apa. Yang masalah tuh di Ahmad. Apakah kamu sudah coba untuk memeriksanya? Sudah, Bi. Tapi dia tidak mau melakukannya. Dia takut dicap sebagai laki-laki yang gagal karena dia mandul. Padahal, aku tidak akan berpikir seperti itu. Madihah, cobalah sekali lagi kau bujuk Ahmad untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Tidak apa-apa, tidak akan ada dari kita yang mempermalukannya. Dia tetap akan menjadi laki-laki seutuhnya, meskipun ada hal yang terburuk yang terjadi baginya. Benar apa kata Umi bilang, sudah lupakan pendapat orang lain. Sekarang katakanlah pada Ahmad, laki-laki mandul itu bukanlah laki-laki yang gagal. Ini keluarga kamu. Aku mohon kau tak marah dan dengarkan aku. Cukup. Jika kau minta aku untuk ke dokter, kau menghinaku. Aku tak punya harga diri. Ahmad, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai laki-laki gagal jika memang kamu yang tidak subur. Kita akan hadapi semuanya bersama. Kau tahu tidak? Beban yang aku tanggung. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana mereka menanggung malu? Aku yakin, aku sehat. Lalu bagaimana dengan aku? Aku sudah tidak sanggup untuk melakukan semuanya lagi. Kalau memang kau yakin kau sehat, mengapa kau tidak mencoba untuk melakukan pemeriksaan? Kau menantangku? Baik. Kau tidak perlu meragukan kejantananku. Akan kubuktikan kalau aku sehat. Bagaimana, Dok? Aku baik-baik saja, kan? Maaf Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sepertinya terjadi infeksi pada kelenjar prostat Bapak. Dan ini menyebabkan nanah yang mempengaruhi kualitas sperma dari Bapak. Tapi kabar baiknya, ini bisa disembuhkan jika Bapak mau melakukan pemeriksaan terus dan pengobatan terus di rumah sakit ini, Pak. Apalagi kalau pakai BPJS. Aku bukan laki-laki seutuhnya. Aku mandul. Aku mengecewakan ayah dan keluargaku. Aku kutukan bagi keluargaku. Ahmad, Ahmad, sampai kapan kau akan terus mengurung diri? Setidaknya makanlah sesuatu. Dengarlah, kau tidak perlu mempertanyakan dirimu sebagai laki-laki. Aku akan tetap melihatmu sebagai suamiku yang baik. Tidak ada yang salah. Tidak. Aku laki-laki gagal. Aku kutukan. Aku aib. Aku gagal sebagai laki-laki. Ahmad tidak mungkin mandul, Madiha. Dokter itu pasti salah. Kalian, pergilah ke dokter yang lebih baik. Aku tahu kalian tidak akan pernah membacaiku sampai kapanpun. Madiha, pintar sekali kamu membuat keluarga ini malu. Laki-laki Mesir mana ada yang mandul?
keluarga kami pun gak pernah ada yang mandul. Pasti kamu yang bermasalah. Dasar istri tidak baik. Bisa-bisanya kamu menurut suami mandul. Apa kau tidak malu? Terserahlah kalian ingin bilang apa. Yang jelas, kalau kalian ingin memeriksakannya kembali, aku terima dengan segala keputusannya. Oh, tidak perlu. Ahmed baik-baik saja. Kita tidak perlu melakukannya sebagai laki-laki. Ahmad dan keluarganya masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Ahmad seorang laki-laki yang mandul. Mereka tetap tidak mau melakukan pengobatan untuk Ahmad karena jika demikian, maka Ahmad dan keluarganya mengakui jika Ahmad gagal menjadi seorang laki-laki. Mereka tidak akan meragukan Ahmad sebagai laki-laki Mesir.